Duduk sedap, sandar kat belakang. Tempoh je, gila. Hey, panas-panas lagi, Joy. Okey, dalam event ni, tiba-tiba gua jumpa dengan sebuah Avatar Ranger Max Explorer 130 yang dimiliki oleh brother kita yang kita akan interview dah sebentar lagi. Surprise lah. Kita main jauh-jauh kan, nak tengok event di Patani ni. Tiba-tiba kita jumpa dengan rider Malaysia kat sini. Jom kita interview dan kita layan sikit video ni. Cerita sikit lah pasal jentera Avatar Ranger Max Explorer yang dia dah bikin ni. Saya K dari Subang Jaya. Mostly saya buat pertukaran yang untuk melancarkan pergerakan lah. Satunya saya telah tukar rim depan belakang kepada tubeless type. Yang kedua saya tambah crash bar. Jadi untuk protection dan safety. Ketiga, saya menggunakan Pizarac di belakang untuk bawa heavy load apa semualah. Dan saya ada dry pack dekat tengah and then tool bag dekat hadapan. Box belakang ni saya guna brand GV 58 liter. Dan tepi ni saya ada tool box tapi bukan letak betul. Saya letak ada dua spare tire inflator. Sebelah kiri saya ada jerrycan 4 liter untuk extra minyak. Seat ni untuk keselesaan jalan nak jalan jauh lah. Actually kita tukar seat ni, kita pergi buat dengan BCK cushion. Dia jumpa banci, saya cakap kat dia saya nak kursi yang selesa tahan jauh. Alhamdulillah start 10 jam 680 kilo tak ada masalah. Duduk sedap, sandar kat belakang. Enjin still under warranty. Rim ni daripada Indonesia. Bahagian depan brand dia Rossi XR. Bahagian depan saiz saya guna 17 kali 1.85 dengan tayar 90-90. Belakang saya menggunakan 2.15, tayar 110-80. Depan belakang dalam RM361 lah. Untuk full load saya dah test daripada USJ3 sampai ke Kota Baru. Satu full tank saya boleh dapat dalam 260 ke 270 km lah. Yang di luar sana masih lagi ragu-ragu, apa kata-kata untuk mereka? Baik now, jangan menyesal. Tak, dan tak menyesal actually.